warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jalan Belajar. Hari ini kita coba membandingkan pengukuran tensimeter digital, satunya merek Omron, satunya Tensiwan. Coba ada perbedaan atau tidak, atau ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Coba lihat, yang tangan kanan itu Tensiwan, yang tangan kiri Omron. Seperti itu teman-teman semuanya. Coba hasilnya seperti apa. Kita nyalakan bersama ya. Coba. Ya, kita lihat hasilnya teman-teman semuanya. Ya, yang untuk Omron yang tangan kiri itu di sini hasilnya bisa dilihat 110/82. Kemudian detak jantungnya 80 kali per menit. Sedangkan lihat di sini untuk yang Tensiwan hasilnya adalah 119/80. Detak jantungnya 82 kali per menit. Ini untuk pengukuran pertama ya teman-teman. Coba kita nanti mengadakan pengukuran yang kedua seperti itu. Kita matikan dulu semuanya. Coba ini untuk pengukuran kedua, tapi ditunggu beberapa menit. Bentar. Kalau kita nyalakan bersamaan coba. Oke, untuk kok. Oke, untuk pengukuran yang kedua untuk Omron itu 116 ya, kemudian per 79, detak jantungnya 89. Dan untuk pengukuran yang kedua untuk Tensiwan 119/83. Detak jantungnya 88 kali per menit. Jadi 88 kali per menit seperti itu. Kita tampilkan perbandingan hasil pengukuran antara Tensiwan dengan Omron. Yang tabel merah itu miliknya Tensiwan, sedangkan yang tabel biru itu milikannya Omron. Oke, untuk sistolnya ya, untuk sistolnya kita langsung ke tabel kuningnya saja. Sistolnya untuk Tensiwan 118, sedangkan untuk Omron 116. Sedangkan untuk diastolnya, batas bawahnya, Tensiwan 76, Omron 72. Sedangkan untuk detak jantungnya, Tensiwan 85, Omron 88. Kalau kita cari selisihnya, hasil pengukurannya antara Tensiwan dan Omron, selisihnya 2 angka, diastolnya 4 angka, detak jantungnya 3 angka. Oke, nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dari hasil perbandingan pengukuran antara Tensiwan dan Omron. Kalau saya pribadi sih menyimpulkan sebetulnya secara umum masih relatif sama ya, masih relatif sama,
Walaupun di sini yang diastol batas bawahnya selisihnya cukup, ya sebenarnya masih masih sedang lah ya, masih sedang, tidak tidak ekstrim seperti itu. Kalau kita apa ya, kalau kita ingin mengukur dan mengetahui kira-kira kita tekanan darahnya rendah, sedang, normal atau tinggi, ya dengan tensimeter digital, tensiwan atau Omron hampir sama hasilnya, insya Allah seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.